Penetapan tarikh Hari Pendaftaran Negara HPN bermula 1 Oktober 2013 bersempena tarikh peristiwa pengeluaran Kad Pengenalan Kertas pada 1 Oktober 1948. HPN disambut dengan tujuan untuk memberi satu pengiktirafan terhadap kewujudan peranan JPN dalam urusan pendaftaran, pengeluaran dan penyelenggaraan dokumen pengenalan diri semenjak tahun 1881. Dengan tema Perkhidmatan Berkualiti Memacu Rakyat Beridentiti, slogan ini diangkat bersempena Jubli Intan ke-75 Penubuhan Jabatan Pendaftaran Negara selari sebagai agensi yang bertanggungjawab dalam pendaftaran dokumen pengenalan diri penduduk di Malaysia. Dalam ini, kita pamerkan dokumen-dokumen lama yang kita simpan di JPN. Dokumen-dokumen lama ni adalah selama sampai 154 tahun sebenarnya. Itu dokumen daftar, buku daftar perkahwinan yang paling lama ada di sini. Dan di sini juga, para pelawat boleh melihat bagaimana pendaftaran negara, pendaftaran itu dapat dibuat daripada awal lagi. Contohnya kalau kita lihat, untuk kad pengenalan, gambar-gambar terdahulu itu ada yang menggunakan gambar-gambar lama yang menarik yang kita tak terbayang bahawa itu dijadikan gambar kad pengenalan. Di sini kita nampak evolusi bagaimana juga kad pengenalan itu bermula daripada kad pengenalan kertas sehinggalah kepada kad smart version 2.0 yang sekarang ini masih digunakan sejak tahun 2012. Terbaru, sempena sambutan Hari Pendaftaran Negara yang diraikan sepanjang bulan Oktober, pelbagai pengisian dan aktiviti menarik ditawarkan JPN antaranya prosedur permohonan MyCard untuk kanak-kanak berusia 12 tahun boleh dilakukan oleh ibu bapa mereka sendiri. Ia terbuka pada setiap Rabu sepanjang Oktober melalui tempahan permohonan secara dalam talian. Pendapat bagus. Untuk mak bapak yang sama ni tak pernah tahu tentang buat apa key-in ke apa ke. So ni satu experience baru untuk mak bapak lah. And kira okay. Memang bagus lah untuk mak bapak buat sendiri, senang. So for first tu rasa macam terkejut sebab dapat merasa dapat ambil IC lah. Lepas tu mengambil gambar untuk buat kad pengenalan, saya semacam gugup. Itulah pertama kali kita rasa teruja lah sebenarnya. Teruja sebab diberi peluang untuk merasai sendiri pengalaman kita buat IC untuk anak kita, especially anak kita yang 12 tahun. So excited pun ada, nervous pun ada. Menggigil-gigil tadi masa kita buat. Pada saya, satu program yang sangat baguslah dan menarik. Mungkin akan datang boleh diteruskan lagi program macam ni supaya orang lain pun, orang awam pun dapat merasai pengalaman yang sama lah yang kami rasa dengan kita punya apa JPN punya apa motor yang panggil motor ya JPN Hati Rakyat. So, sesuailah dengan program yang diadakan pada hari ini. Terus Selamat Pagi Malaysia juga berkesempatan mengunjungi pameran khas JPN yang menghimpunkan pelbagai variasi dokumen pengenalan diri, daftar perkahwinan lama dan buku daftar kematian yang menyimpan 1001 kenangan pada zaman dahulu. Program bersama komuniti di luar juga dilaksanakan JPN melalui penglibatan masyarakat orang asli di samping promosi foto kenangan indah dari JPN yang sememangnya menggamit memori setiap rakyat Malaysia dalam mengabdikan kenangan gambar pengenalan diri. Antara produk menarik yang kita wawarkan dalam program kita bagi bulan pendaftaran negara ini adalah foto kenangan terindah. Ini adalah gambar foto daripada usia 12 tahun, 18 tahun dan yang terkini yang mana boleh dipohon secara permohonan secara online dan nanti selepas pembayaran dibuat dalam tempoh sebulan kita akan hantar secara pos kepada pihak pemohon. Untuk yang ini, foto ini berharga RM75 sahaja. Diharapkan dengan slogan Rakyat di Hati JPN, agensi ini terus komited memberikan perkhidmatan terbaik melalui transformasi digital supaya kekal relevan menjadi rujukan utama negara dalam pengurusan rekod pengenalan diri.